demokrasi ini. Saya juga minta setelah hari pencoblosan, setelah didapatkan siapa pemenangnya, kita semua harus menghormati. Tidak ada lagi dukungan ke pihak lain, dukungan ke A, dukungan ke B. Kita semua adalah keluarga besar masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan logistik pilkada serentak bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir segera didistribusikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bupati Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan prosesi pemecahan kendi yang didampingi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir, dan Din Nompan 02 OPOI, Kabung Nompan 02 Ogan Ilir, serta unsur kendalinya. Baiklah Bapak Ibu hadirin, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini.